Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Isandinju Putri dari kelas 12 IPA 4 SMA 5 Jember. Di sini saya akan bermonolog sebagai Kartini. Saya dikenal dengan ibu kita Kartini, salah satu keturunan dari keluarga terpandang. Aku lahir pada tanggal 12 April 1879. Keluargaku mewariskan suatu hal yang sangat penting, yaitu pendidikan. Aku pernah duduk di bangku sekolah dasar sampai tamat sekolah. Namun, aku tidak pernah puas akan ilmu pengetahuan. Hal ini ingin membuatku melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, ayahku tidak sependapat denganku untuk melanjutkan pendidikanku. Ada di keluargaku yaitu seorang gadis atau wanita yang belum menikah, belum dibolehkan keluar rumah, atau juga disebut dipingit. Untuk mengisi waktu luangku, aku membaca buku ilmu pengetahuan yang aku miliki. Aku memang gemar membaca buku, bahkan aku tidak takut untuk bertanya pada ayahku bila aku kurang paham atau aku mengerti. Aku mempunyai banyak teman di Belanda dan sering berkomunikasi. Bahkan aku meminta kepada Mr. Jack West Hendrik Abendano untuk memberikanku beasiswa untuk bersekolah di Belanda. Belum sempat menyampaikan keinginanku, aku dinikahkan oleh Adipati Rembang, yaitu Raden Adipati Oyodiningrat. Walaupun begitu, aku tidak berhenti untuk bercita-cita. Dan karena suamiku pula mendukung cita-citaku. Dengan ketekunan dan kegigihanku, aku dan suamiku mendirikan sekolah wanita yang berada di Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Surabaya, Madiun, dan Malang. Sekolah ini diberi nama dengan Sekolahan Kartini.